بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kaum muslimin dan muslimat teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali dengan kajian kalam Nabi dan kita masuk pada episode yang kelima. Pada episode kali ini kita akan belajar tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami rahimahullah. Di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza tarakal 'abdu du'a'a alil walidain fa innahu yanqati'u Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau ada seorang hamba, kalau ada seorang hamba meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka pada saat itu pula rezekinya terputus. Pada saat itu pula rezekinya terputus. inahu yang an terputus rezekinya. Nah berdasarkan hadith ini ada banyak pelajaran. Yang pertama, ya dalam hidup ini manusia kan butuh rezeki. Keluar pagi pulang malam cari rezeki. Ya, padahal kuncinya rezeki ada di mana itu. Mendoakan orang orang tua. Kalau tidak mendoakan tidak mendoakan rezekinya terputus. Berarti kalau mendoakan rezekinya tidak akan ter terputus. Makanya kalau pengen rezekinya nggak putus-putus ya maka doanya juga jangan putus-putus. Jangan mendoakan orang tua cuma sehari sekali. Ya, kalau mendoakannya sehari sekali ya rezekinya sehari cuma sekali. Tapi kalau dia mendoakan orang tuanya tanpa henti, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, maka rezekinya juga tidak akan dihentikan. Allah akan datangkan rezekinya dari segala segala arah nih. Di sini menunjukkan bahwasannya kedudukan orang tua luar biasa. Baru sekedar berhenti mendoakan Allah hentikan rezekinya. Baru sekedar berhenti mendoakan, ya bukan yang lain, apalagi yang lain. Berhenti mendoakan Allah hentikan rezekinya. Dan jangan batasi rezeki cuma materi. Ini macam-macam nih kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan, ketentraman, ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya taufik untuk ibadah, apapun itu, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik, akan dihentikan kalau orang itu tidak mau mendoakan orang orang tuanya. Karena itu para ulama mengajarkan agar kita paling sedikit, habis sholat itu sebelum mendoakan siapapun dan apapun, ya doakan orang tua kita. Li wali Bahkan para ulama mengajarkan kalau habis azan kita mendengar suara azan, kita akan baca doa setelah azan. Nah, doa setelah azan itu jangan langsung ditutup dengan sholawat Tambahin dulu dengan kalimat doa untuk orang tua lima kali Rabbi ghafirli wali walidayya Rabbi ghafirli wali walidayya Rabbi ghafirli wali rabbi wali wali warhamhuma kama rabbayani shaghira baru nanti ditutup dengan salat selawat kenapa demikian satu mendoakan orang tua pahalanya luar biasa tanda ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang kedua kali doa di antara azan dan iqamat dalam sebuah hadis disebutkan tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi doanya sangat kabul Dan waktu kabul itu kita gunakan Untuk mendoakan orang-orang tua Nah siapapun yang merasa kok rezekinya agak susah Rezekinya sulit Maka cek bagaimana hubungan dengan orang tua Mendoakan orang tua itu tanda bahwasanya hatinya dekat sama orang tuanya Ya mendoakan hatinya dekat sama orang, orang tuanya Cek hubungan dengan orang tuanya Dan mulailah untuk mendoakan orang tua kita Tanpa pengetahuan orang tua kita Nah, di tengah malam bahkan di tengah majelis saat orang tua kita nggak ngerti ya ternyata kita nangis lagi doakan orang tua kita nah itu membawa keuntungan untuk yang berdoa dan keuntungan untuk yang didoa didoakan nah, semoga Allah Taala mengaruniakan kepada kita semua anak-anak yang soleh dan solihah ya yang mendoakan kita kapanpun kita uh, berada dimanapun kita dan juga Allah jadikan orang-orang tua kita ridho kepada kita semua orang-orang kita orang tua kita selamat dunia dan selamat ah, akhirat dan orang tua kita bahagia dunia bahagia ah, akhirat demikian semoga warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh